Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Survei membuktikan bahwa banyak yang menonton namun tidak subscribe. Sekarang, yuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan juga loncengnya. Alfamart kerap kali sering kita kunjungi. Namun, tahukah kamu berapa gaji dari karyawan Alfamart di dalamnya? Hal ini sudah kami rangkum. Pendapatan gaji pegawai dan gaji sebagai seorang operator di perusahaan tersebut, serta menyesuaikan untuk UMR dan UMK dari masing-masing daerah. Dan berikut ini besaran rata-rata gaji pegawai perusahaan tersebut yang ada di Indonesia, lengkap dengan posisi dan juga besaran gajinya adalah sebagai berikut.
Besaran gaji tersebut belum termasuk dengan insentif serta bonus lainnya. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bekerja di sini? Kelebihan dari bekerja di sini adalah banyaknya dibutuhkan pekerja untuk para lulusan SMA maupun SMK sederajat. Dan memang rata-rata pendidikan untuk operator ini adalah lulusan SMA maupun SMK sederajat. Dan juga untuk gaji pegawai sudah terbilang cukup kompetitif dengan perusahaan lainnya. Untuk cara daftarnya, kalian bisa cek tentang informasi lowongan pekerjaan di perusahaan terkait, baik melamar melalui pos, melalui online, melalui yayasan, ataupun melalui BKK dan Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih sudah menyimak video ini mengenai tentang gaji karyawan perusahaan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.